Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh dan nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustaz Muhammad Rashid Ridho, SAG, selaku pemateri pada sore hari ini, bunda-bunda solehah, ayah solehah, serta sahabat peceki yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbeque, bersama belajar Quran. Salawat beriring salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah, bunda, dan sahabat PKCK semuanya, perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator dan juga merupakan salah satu anggota pemuda penur cinta Al-Quran. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surah Al-Fajr ayat 9-14, dilanjutkan dengan penyampaian materi lafaz istri dalam Al-Quran dari Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Kemudian yang terakhir, Riyadhah Surah Al-Waqi'ah. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya pada Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Orangnya juga jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Ada remang-remang, Ustaz. Remang-remang. Jangan ngamuk, santai. Sebentar, coba saya ganti pakai kamera lain ya. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertatap muka kembali, meringankan tangan kita, menyediakan kita dapat meringankan kita dapat sore hari ini merupakan sore hari yang berbahagia ya. Saya kira tadi sebentar lagi kayaknya hujan, tapi belum hujan. Jadi masih sempat untuk pergi dulu tadi nyiapin sambil menyiapkan materi juga. Karena materi hari ini tentang memahami lafaz istri di dalam Al-Quran. Karena kalau hanya dijelaskan secara teori saja, dan teorinya itu hanya dengan lisan, kayaknya kurang maksimal. Perlu ada satu contoh, satu bayangan, perbandingan antara lafaz satu dengan lafaz lainnya. Dan sebenarnya ilmu sesungguhnya itu sudah didapat oleh ayah bunda sekalian, cuma kita mungkin belum tahu. Ini pasangan kita imroah, zaujah, atau sohibah. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan sebenarnya
Pada hari ini saya belajar sama kakak abang, ayah bunda yang hadir pada sore hari ini. Ini semuanya kayaknya masih muda semuanya ini. Ya, dari Kak Aisyah, Kak Indah, ya, kemudian Kak Fatimah, Kak Atika. Nah, masih muda semuanya ini. Jadi saya panggil adik sebenarnya. Cuma ada dua orang yang harus saya panggil kakak berarti sore hari ini. Ya, Bunda Al, AL, Angkatan Laut, ya. Dan Bunda hadir, Ustaz, hadir. Dan Bunda Denis. Nah, selain itu pada muda-muda semuanya. Ya, dalam mahfuzat itu wahid kal alfun. Ya, satu untuk semuanya. Jadi saat keputusan satu orang itu mewakili untuk semuanya apabila dalam jumlah banyak. Maka karena ini lebih banyak yang muda, maka bunda-bunda yang hadir pada pagi pada sore hari ini anggap saja umurnya masih 22 tahun. Kalau sekarang umurnya 32, ya kembali ke 10 tahun lagi. Apabila umur sekarang sudah 42, ya kembali ke 22 tahun yang lalu. Anggap saja seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Karena kalau ada yang sudah berumah tangga, berarti saya mengajarkan pada sore hari. Jadi jangan, gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Kita buka surah Al-Fajr dulu, ya. Ayat 9 sampai 14. Sudah ya? Kalau sudah langsung saya pilih orang-orang yang akan membaca. Sekiranya lagi uzur, halangan lagi di jalan, ya, silakan sampaikan saja. Jadi nanti saya lagi di sini, Ustaz. Oke, enggak apa-apa gitu. Maka yang pertama saya tunjuk ya untuk membantu saya membaca surah Al-Fajr, nanti kita ikuti bareng-bareng ya. Artinya beliau-beliau yang nanti memimpin. Yang pertama yaitu surah Al-Fajr ayat ke-9. Kak Atika, boleh ya Kak Atika? Ayat 9. Mungkin surah Al-Fajr ayat 9 dibacakan, nanti kita ikut bareng-bareng. Bisa ya ayat 9 surah Al-Fajr Kak Atika? Oke, diamnya perempuan itu jawabannya. Ya? Ah, sinyalnya. Oke. Surah Al-Fajr ayat 9, Bunda Al. Siap. Oh, mohon maaf Ustaz, lagi uzur. Oh iya iya, enggak apa-apa kan. Uzur. Lagi enggak bisa ya? Enggak apa-apa kalau enggak bisa. Ya, ayat 9 Bunda Al. Ayat 10 Abang Angga ya. Wa fir'auna dzil autad. Oke ya, Abang Angga ya. Ayat ke-11 ayat 11 Kak Mariani ya. Ayat ke-12 Kak Siti Fatimah. Ayat ke-13 Kak Mira Azura. Nah, yang terakhir ayat 14. Ada yang mau ngambil ayat 14? Inna rabbaka labil mirsad. Ada yang pengen ngambil? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Baik. Ayat 14 yang terakhir yaitu Kak Dinar. Bisa Kak Dinar? Dinar bisa ayat 14? Ayo, Ustaz. Bisa? Saya. Ya, bisa. Atina, bisa. Dinar, Adelia, bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Jazakillah. Baik, kita mulai belajar pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Al-Hadina al-Saliha wa kuluniyatin saliha al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita mulai ya. Nabda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang mimpin ayat 9. Silakan ayat 9-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wadi. Baik, bareng-bareng. Wahibsani salasa. Hidupin mikrofonnya 1 2 3. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wadi. Nah, wa samu, ingat sa-nya itu sa tipis atau sa kecil. Jadi jangan wasamu atau wasyamu. Tapi wasa, lidahnya di ujung ya. Nah, wasamu dalladzi dajibubad. Jangan wasamu dal, jangan gitu. Tapi wasamu dalladzi najabus sakhra bil wad. Menurut lisan saya ini susah-susah senang. Karena setelah watamu dan lali banyak huruf-huruf yang di ujung lidah. Ta di ujung lidah. Kemudian da, daji dubat di belakang gigi. Ya. Li di ujung lidah lagi. Maka permainan makharijul hurufnya dilatih. Watamu dan lali najabus sohra bilwad. Ja maktabi'iyah bussoh. Ladzina jabus sah itu huruf sah. Baik, sekarang kita bedah tajwidnya. Wasamu, apa hukum wasamu? Matobi'i. Matobi'i. Dhamma setelahnya waw sukun. Fathah setelahnya alif. Kasrah setelahnya ya sukun itu disebut matobi'i. Alladzi alif lamnya alif lam. Alif lam qomariyah. Di apa hukumnya di mat? Matobi'i. Matobi'i. Naja, apa hukumnya naja? Matobi'i. Matobi'i lagi. Kemudian bussokhra bil wad. Kalau ada di situ alif lam sebelumnya bomba, setelahnya itu ada tasdid, maka dia tidak berlaku matobi'inya di situ ya. Jadi bacanya enggak boleh najabusoh, beda kalau walabbo. Walaupun setelahnya ada lam bertasydid, ada harokat panjang, tapi bo-nya harus dituntaskan. Walabbo. Kalau ini enggak boleh najabusoh rabbil wad. Masuk pokoknya ya, terhapus itu tidak dianggap. Alif lamnya, alif lam, baca disebut alif lam, syam, syamsiyah, atau idgham syamsiyah. Sokhra bil kha, baju di toko. Kha-nya itu kolkolah apa bukan? Bukan. Termasuk kolkolah ya, karena dia bukan bajin dal toko, baju di toko, bukan. Kemudian bilwat, alif lam. Alif lam qomariyah. Mana Ustaz? Alifnya yang ada lamnya aja. Nah, setelah huruf ba itu ada alif. Maka yang menjadi alif lam antara penulisan rosemnya itu, rosem itu cara menulis ya. Rosemnya itu alif dengan apabila ba dengan alif kan bisa disambung. Makanya alif lamnya itu alifnya bersambung dengan ba. Dan ingat huruf ba hanya bisa disambung, huruf alif hanya bisa disambung di akhir kalimat. Kalau di tengah kalimat dalam kaidah imla'nya menjadi lam. Kalau di depan disambung menjadi lam. Nah, kalau di depan dia ada alif di depan, maka ya, maka dia tidak boleh disambung. Ya. Yang boleh disambung hanya di akhir kalimat. Seperti di luar, setelah ba alif bisa disambung. Wad alif lam wad apa hukumnya? Matobi'i di akhir kalimat? Mat arif bukan sih.
Ya, mad arid bisukun. Ya, apabila ada mad tobi ini di akhir kalimat. Tapi ini lebih baik bacanya dua saja. Istiqomah tapi. Karena mad arid bisukun itu boleh dibaca dua, empat, atau enam. Maka kalau baca dua, dua semua. Kalau empat, empat semua. Kalau enam, enam semua. Sohra bin wad. Atau empat ya. Wa fir'auna zil autad. Alladzina tagaw fil bilad. Ya. Oke. Dalnya, dalnya masuk qalqalah apa enggak dalnya? Masuk ya, itu termasuk qalqalah kubra, maka wad. D-nya juga jangan wad atau wad. Nah, atau wad karena ada anak saya yang bacanya mengucapkan huruf qalqalah itu apalagi huruf da susah lidahnya. Jadi wad. Malah lidahnya yang dibunyikan bukan wad tapi ada gitu nih. Ya, kita lanjut ya. Kemudian ayat ke-10. Siapa tadi yang megang ayat 10? Kakak siapa tadi yang megang ayat 10? Silakan dipimpin. Yang bagi ayat 10 tadi siapa ya? Abang Angga ayat 11 ya. 10 siapa tadi? Kak Mariani pegang ayat berapa? Ya, coba ayat 10. Siapa yang siap pimpin? Apa mungkin keluar orang yang sudah. Coba Kak Cindy pegang ayat 10. Bunyinya Wa fir'auna zil autad, ayat 10 ya. Silakan dipimpin ayat 10 Kak Cindy. Indi dapat mendengar ayat 10, silakan. Ya baik, ayat 10 ya. Wa fir'auna zil autad. Ya, kita hidupkan mikrofon bareng-bareng. Wa hadisani talasa. Wa fir'auna zil autad. Ra-nya, ra-nya itu ra tipis ya. Ra tipis karena kalau ra-nya hidup dilihat dari harokatnya. Kalau dia sukun dilihat dari harokat sebelumnya. Jadi jangan wa fir, jangan tebal tapi wa fir. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Itu ra-nya ra tipis. Au habis tipis, ainnya di sini. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna zil autad. Boleh coba bareng-bareng wa hadisani taraza. Wa fir'auna zil autad. Oke. Sekarang au. Au, apa hukumnya au? Mat. Mat lajin ya. Wa mat lajin. Au itu mat lajin. Oke. Nazil autad. Alif lamnya alif lam. Alif lam qomariyah. Au. Mat lajin lagi. Tad. Mat arif sukun. Atau mat asli. Oke. Ayat 11 tadi siapa yang megang? Silakan. Sebelumnya ada yang pengen coba ayat 10, silakan. Kalau ada yang coba baca ayat 10.
Baik, silahkan Abang Angga, kalau nggak salah ya, pegang ayat 11. Silahkan Abang Angga, ayat 11. Ayat 11 siapa tadi yang pimpin? Siapa? Silahkan, yang pimpin ayat 11 tadi. Siapa yang cari? Berarti pekan selanjutnya nanti moderator boleh dibantu ya. Misalnya nanti yang udah dipilih ayatnya. Supaya tidak lupa. Dan jangan malu-malu untuk belajar Quran. Mencoba selagi bisa ya. Nggak di jalan, nggak masak, nggak gendong anak, nggak mandiin anak. Usahakan coba. Karena semakin kita coba, kita akan tahu di mana lebih dan kurangnya kita. Kita akan bisa sama-sama mempelajari. Jadi rugi kalau tidak mencoba. Ya, silakan tadi ayat 11. Siapa yang memimpin ayat 11? Kakak Abang. Ayat 11 tadi siapa? Permisi Bang, Bang Angga. Cuman siapa? Bang Angganya keluar, mungkin bisa diganti sama yang lain. Ayat 12 dipersiapkan ya, tadi yang sudah ditunjuk. Atau mungkin kalau orangnya tidak ada, bunda-bunda yang baru bergabung, boleh aja. Atau kakak abang yang baru bergabung, boleh aja coba. Ya, harus mencoba, walaupun tidak ada nilai. Kalau nggak mencoba, misalnya absen gitu. Enggak, tapi coba aja supaya kita sama-sama bagus ke depannya bacaannya. Itu ya, ayat 11 biar saya pimpin. Alladzina tagaw fil bilad. Barang-barang hidupkan mikrofonnya semuanya. Wa hadisani tsalatsa. Alladzina tagaw fil bilad. Di barokah atina ka indah yang hidupin mikrofon. Lagi kita hidupin mikrofon barang-barang harus semarak, harus rame ya. Barang-barang wa hadisani tsalatsa. Alladzina tambah Kak Mira, Kak Tania. Sekali lagi, insyaallah berkah. Innallaha witra wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Ya, baik. Ayat 11. Ayat ganjil wa hadisa di salasa. Alladzi alif lamnya alif lam qamariyah dinya mat matabi'i po inya po ya huruf po jangan ta ada huruf yang hampir sama cara makhorijul hurufnya mengeluarkan hampir-hampir sama tapi beda tiga huruf tadapo itu hampir sama tadapo ya jadi jangan sampai salah jangan sampai alladzinata alladzida alladzi yang benar alladzina po na po gau fil bil kemudian gho latin huruf gho jangan huruf gho terbilang huruf kho beda kho di atasnya gho di bawahnya kemudian togaw fil bilad. Nah, togaw itu hukumnya apa? Mat apa? Mat lain. Fil alif lam? Komariyah. Ya. Dan mat asli. Baik. Ayat ke-12. Siapa yang pimpin tadi? Ayat ke-12. Fatimah, Bang. Silakan. Fa'aksaru fihal fasad. Baik, bareng-bareng hidupkan mikrofonnya, siap? 1, 2, 3 kita mulai, bareng-bareng. 1, 2, 3. Fa'aksaru fihal fasad. Nah, pada ayat ini banyak yang membaca fa'aksaru fihal fasad. Ya, yang benar fa'aksaru yang tidak dianggap seperti apabila ada double matobi'i ya ada alif tambahan tapi di alif itu ada tanda bulat itu alifnya tidak
dipanjangkan, apalagi itu kaidahnya tidak masuk hukum tidak termasuk matobi'i itu. Kemudian juga seperti kalimat ana. Ana itu di dalam Al-Qur'an tak panjang, pasti setiap kalimat ana di atasnya ada bulat. Contoh yang saya ingat ini di surah Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarun, ana saya gitu. Jadi bacanya itu tidak qul innama ana basyarun, tapi qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Gitu ya. Jadi fa'aksaru yang dipanjangkan hanya ru-nya doang. Fa'aksaru fi'al fasad. Fa'aksaru itu artinya banyak. Ya, banyak. Makanya ketika banyak ini pakai kalimat jamak dia. Ya, fa'aksaru bukan mufrad tapi jamak. Mufrad itu satu, sendiri. Ya, pakai jamak nih. Fa'aksaru banyak sekali. Banyak sekali apa? Banyak sekali orang yang melakukan buat kerusakan. Ya. Baik, barang-barang hidupkan mikrofonnya. Wahdi sami salasa. Fa aksaru. Huruf kaf dan huruf ta itu punya karakteristik. Apabila dia sukun, maka bacaannya ada desisnya atau hamasnya. Fa Allahu akbar. Ya. At wakawa iba at roba at roba. Jadi bukan at roba, bukan aktar, tapi ak ada desisnya, ada hamasnya. At roba at taknya dulu at, baru ada hamasnya sedikit. Ya, saru matobi'i fi matobi'i hal alif lam komariyah fasad matausli. Baik. Ada yang mau coba ayat 12? Baik, jaga gila bunda. Selanjutnya siapa yang mencoba? Hey, Ustaz. Silakan Kak Indah. Fa'aktharu fi hal fasad. Baik, jaga gila. Terakhir ada yang mencoba lagi? Surat apa, Ustaz? Silakan, Bunda Irna. Surat apa, Ustaz? Izin telat tadi. Surat Al-Fajr, sekarang di ayat 12. Yang baru bergabung, surat Al-Fajr, ayat 12. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqfaru fihal fasad. Silakan. Siapa lagi tadi? Kayaknya Bunda Lili ya? Iya. Silakan Bunda. Aksaru fihal fasad. Oke, terakhir ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Karena habis ini ayat 13, 14 selesai, maka saya minta untuk materi ini, materi sore hari ini, tolong benar-benar mempersiapkan pulpen. Karena ilmunya nih insya Allah ilmu banget. Saya pun juga buka Quran lagi, ngelihat pelajaran-pelajaran dulu yang pernah saya pelajari, diulang-ulang lagi. Karena supaya kita tahu nanti nih, ada bedanya, apa persamaannya. Kalau dalam tafsir saya dulu, ilmu tafsir saat S1, ini namanya tafsir muqarran. Muqarran itu memperbandingkan antara satu dengan apa beda ihsana dengan husna, kan ada beda dan persamaannya. Apa bedanya antara tiga kata tadi? Maka saya minta benar-benar di kalau ayah bunda, kakak abang mau meringankan tangannya untuk mencatat ataupun mungkin screenshot materi-materi nanti di-share. Ya alhamdulillah, semoga itu bisa menjadi syiar. Semoga kita bisa benar-benar memahami makna lafaz tersebut. Karena Al-Quran itu setiap katanya adalah mukjizat. Bukan berarti Al-Quran tidak konsisten, tapi saking Al-Quran itu teliti, ya, setiap tempat itu menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Setiap redaksi yang berbeda-beda ada makna dan tujuannya sendiri. Ini canggihnya Al-Quran yang
tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Karena pada zaman itu, ya contoh pada zaman Nabi Musa, kehebatan rakyatnya Fir'aun, umatnya Nabi Musa itu adalah sihir. Maka mukjizat yang Allah hadirkan kepada Nabi Musa adalah bisa merubah tongkat menjadi ular asli, bisa membelah lautan, yang kata mereka itu Nabi Musa berbuat sihir, padahal tidak. Pada zaman Nabi Muhammad banyak orang-orang itu yang ahli syair. Maka Allah berikan mukjizat yang agung sepanjang zaman, yaitu Al-Qur'an. Membuktikan bahwa Al-Qur'an ini bukanlah syair, bukanlah syair-syair, tapi benar in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar-benar wahyu dari Allah, bukan syair, bukan kata-kata pujangga, bukan, tapi benar-benar dari Allah. Maka Al-Qur'an itu sesuai dengan zaman dan umat yang ada dan berlaku untuk yang akan datang. Jadi bukan berarti Al-Qur'an pada zaman sekarang kan sudah dikit penyair. Tidak. Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah terbaik di dalamnya. Maka Al-Qur'an itu ada namanya Al-Furqan, kata lain dari Al-Qur'an. Tapi itu Al-Furqan pembeda, Al-Kitab. Ya, At-Tanzil yang diturunkan. Ya, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikr, pengingat. Maka Al-Qur'an itu sebagai pengingat untuk yang dulu dan yang akan datang. Al-Furqan sebagai pembeda yang dulu-dulu dan yang akan datang. Sebagai Al-Kitab, sebagai petunjuk pedoman, zalikal kitabu la raiba fi. Jadi nama lain Al-Qur'an itu ada 4, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Kitab, Adz-Dzikr. Nah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Adz-Dzikr. Jadi nama lain Al-Qur'an di antaranya ada. Baik, kita lanjutkan ayat ke 13. Kakak siapa tadi yang pegang ayat 13? Ayat 13 siapa yang megang? Kalau enggak, Kak Atina Binar ayat berapa Kak tadi megangnya? 14. Oke, ayat terakhir ya. Ayat ke 13 siapa yang megang? 13. Tadi Kak Raudatul Awaliyah. Siapa? Kak Isha. Kak Raudatul Awaliyah. Oh. Kak Rodo. Boleh, silakan. Ayat ke 14. Kak Raudatul Awaliyah. Ayat 13 boleh dibacakan. Ya, Ustaz. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Baik, terima kasih. Ayat ke 13 bareng-bareng hidupkan mikrofonnya, saya hitung sampai 3. 1 2 3. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Jangan fasabba. Buka ingat ya, kadang kita terbablas lisan kita. Ya, yang benar falso, so, bukan falso, falso, tebal. Falsobba alaihim. Falsobba alaihim. Ya, barang-barang pakai coba belajar pakai nadanya, hidupkan mikrofonnya. Wahidisan ibaratnya. Terakhir bareng-bareng. Matlayin. Nah, dari tadi kita belum ketemu tentang mim sukun. Sekarang kita ketemu dengan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan ro. Apa hukumnya, Mat? Idhar. Idgham. Idgham apa?
Kalau idgham, idgham apa? Kalau izhar, izhar apa? Idhar halki. Izhar? Kiki. Safawi. Hah? Idhar safawi. Idhar safawi. Ya benar. Kalau izhar halki itu tentang nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ja. Apa? Ha-ho, a-ho, a sama ha. Kalau idgham, idghamnya ada dua, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah kalau di nun sukun. Kalau di mim sukun ada juga idghamnya, cuma satu namanya idgham mimmi. Mim sukun bertemu dengan mim namanya idgham mimmi. Mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Ini tentang bab mim sukun ya. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar, jelas. Syafawi di bibir. Kenapa dia disebut syafawi di bibir? Karena huruf mim itu memang di bibir. Coba ditutup, coba dibuka bibir. Tak akan tersebut mim itu. Ya, tak akan tersebut. Mim dan nun. Ya, huruf mim itu, mim dan ba, itu hurufnya huruf memang bibir. Mim, ba. Makanya ikhfa syafawi, izhar syafawi. Ya. Maka dia jelas di bibir. Kalau khalqi kan sini jelas di tenggorokan, ha, kho, a, gho, a, ha. Nah, itu ada di nun sukun dan tanwin. Di hukumnya adalah hukum izhar khalqi. Kalau ikhfa, ikhfa hakiki. Sekarang hukumnya jadinya mim sukun bertemu dengan ra, hukumnya idhar. Idhar. Dicatat, boleh. Sawto. Sawto. Hukumnya apa, mat? Mat lagi. Adab, mat asli. Ba-nya, mat? Mat arif lis sukun. Oke. Gitu ya. Ada yang mau coba? Satu orang saja? Baca ayat 13. Saya Ustaz. Silakan Bunda. Fasamba alaihim rabbuka sawta adab. Baik, jazakillah Bunda Saleha. Selanjutnya ayat ke-14. Silakan kakak dipimpin. Inna rabbaka labil mirsad. Baik. Kita hidupkan mikrofon kita. Saya hitung 1 sampai 3. Kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inna rabbaka labil mirsad. Sekali lagi. Wa hadithani salasa. Inna rabbaka labil mirsad. Inna. Kita awal-awal pernah belajar tentang ayam. Ibu membawakan ayam semangkok semangka. Masih ingat? Inna ku bawakan ayam di sambah sama sambal semangkok semangka. Inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama koko sama semangka. Nah, itu latihan untuk huruf-huruf gunnah. Inna tiga harokat. Gunnah hurufnya ada dua, mim dan nun. Selain itu tidak. Ya, ba bertasydid bukan gunnah. Ya, apa lagi? Rabbaka itu bukan gunnah ya. Labil mirsad. Alif lamnya alif lam qamariyah. Mir. Sekarang mir. Mir itu ro-nya tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Karena apabila dia sukun dilihat ke harokat sebelumnya. Kalau dia harokatnya hidup, maka harokatnya hidup, maka dilihat harokatnya apa? Ruka apa ro apa ri. Kalau ri tipis, kalau ru dan ro tebal ya, seperti bismillahirrahmanirrahim. Ro di kalimat bismillah itu tebal,
Rahim juga tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ro tebal. Tapi kalau mir sad. Jangan mir. Ya, tapi mir sad. Barang-barang terakhir, inna rabbaka labil mirsad. Baik, sekarang saya baca ta'awuz. Ayah bunda langsung dipimpin ayatnya dari 9 sampai 14 yang sudah disebutkan tadi. Yang tidak ada orangnya biar saya yang baca. Ya, silakan dimulai dari Bunda Al, saya ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bunda. Bunda Al, silakan ayat 9-nya. Mikrofonnya belum dihidupkan. Baik, saya saja yang pimpin ya. Nanti kalau ada langsung. Saya kasih waktu mungkin 2 detik. Kalau ada orangnya, nanti silakan dicoba ya. Ayat 9. Wasamudar ladhina jabus sahra bilwad. Wa fir'auna dhil autad. Alladhina tagaw fil bilad. Ayat 12 ada tadi orangnya? Langsung siap-siap mikrofonnya ya kalau ada orangnya. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Ayat ke-13 tadi siapa? Syarobah. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Ayat 14 terakhir. Inna rabbaka labil mirsad. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk 22 orang yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya berharap yang ada di grup ataupun tidak ada di grup di barbecue ataupun yang pengen ikut tapi tidak dapat infonya dari grup barbecue, silakan boleh setelah ini hubungi saya, nanti kita masukin ke grup. Grup barbecue itu bersama belajar Quran setiap sore Jumat kita ambil waktu mustajab. Walaupun itu grupnya grup barbecue. Oke, maaf karena itu adalah grup benar-benar untuk barbecue, maka grup itu fokusnya untuk belajar Al-Qur'an, tidak yang lain. Itu ya. Oke, habis ini saya serahkan kepada kakak moderator untuk dilanjutkan memimpin acara. Silakan, Kak. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustaz Rashid yang telah membantu tasin kita pada sore hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kalau bukan saya yang hostnya nggak bisa ini ya, nggak bisa share screen ya, Kak Indah. Bukan saya jadiin ini ya, apa namanya di. In house biar saya bisa share screen. Bisa dicoba Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sekalian, sebenarnya
sebelum saya mulai, saya pengen bertanya dulu. Maksud dari memahami lafaz istri, lafaz itu diambil dari kata, asal katanya tuh kalau di harokat hidupnya semua lafzun. Ya, lafzun, kata. Jadi, coba saya pengen tanya dengan yang udah jadi bunda-bunda dulu nih. Bunda Gafrel, maksud dari lafaz istri itu apa? Apakah omelan istri? Apakah sumpah serapahnya istri? Apa ini maksudnya? Lafaz istri. Bunda Gafrel ada? Bunda-bunda yang lain, Bunda Lili, Bunda Erna, yang udah senior-senior. Apa nih maksudnya dari lafaz? Apakah perkataan istri atau apa? Ada yang tahu? Atau calon-calon yang menjadi ibu-ibu di masa depan? Silakan, Kak Moderator, Kak Indah, Kak Cindy, dan lain-lain. Apa ini maksudnya dari lafaz istri? Ini masa harus dipancing dengan sesuatu hadiah baru berani. Ayo harus berani ini mencoba ya, biar dia ada tanya jawabnya nanti. Silakan. Ada yang paham maksud dari lafaz istri? Apakah kata-kata istri? Apakah sumpah serapahnya istri ataupun doa-doanya istri? Ada yang tahu? Doanya istri, Ustaz. Ini bunda siapa doanya istri? Bunda Gafrel. Bunda? Bunda Gafrel, Ustaz. Oh, Bunda Gafrel. Oke. Doanya istri. Baik. Saya kasih prolognya ataupun latar belakangnya dulu. Baik. Di dalam Al-Quran itu, menggunakan kata-kata yang disesuaikan dengan tujuan dan maksudnya. Kalau yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka di setiap Al-Qur'an itu ada makna dan tujuannya. Contoh, Allah tak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad, tapi Allah memanggil kalimat yang lain. Ini sudah kita sering dengar nih, penceramah-penceramah di bulan Ramadan berulang-ulang kali. Ya. Wa idz qala Ibrahim. Allah menjelaskan Nabi Ibrahim dengan langsung menyebut dengan wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina, wa idz qala Musa. Ya. Kemudian menyebut nama langsung gitu loh. Tapi Nabi Muhammad Allah tak nyebut nama langsung karena bentuk penghormatan. Kalaulah Allah menyebut Nabi Muhammad dengan langsung, tapi Allah itu untuk menegaskan dengan kalimat penegasan. Contoh, ada Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah. Nah, makanya Allah menyebut istri di dalam Al-Qur'an itu dengan beberapa lafaz. Lafaz itu adalah kata. Allah menyebut istri di dalam Al-Qur'an itu dengan tiga lafaz. Dengan tiga lafaz. Apa saja? Sayangkah? Atau cintaku kah? Atau my honey kah? Apa sebenarnya? Tapi Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, sekarang inilah yang kita maksud dari memahami lafaz istri di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada tiga lafaz untuk penyebutan nama istri. Apa saja? Nah, yang pertama adalah tiga lafaz istri di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sebentar. Yang pertama adalah arti, dengan tiga lafaz Al-Qur'an menggunakan istri dengan tiga lafaz, yaitu yang pertama adalah imro'ah. Yang kedua adalah zaujah, ya. Maka ada lagu itu ada yang berbunyi zaujati, zaujah. Kalau dihidupkan harokatnya zaujati, istri. Tapi kalau disukunkan zaujah untuk perempuan. Kalau laki-laki apa? Zauj. Nah, biasa
bapak-bapak, mama-mama kita yang masih romantis sampai sekarang menggunakan kalimat menggunakan kalimat pasangannya dengan mengesep nomor pasangannya dengan mengesep zauj, habis itu ada tanda lof, nah, itu berarti suamiku. Kalau mengesep dengan nama zaujah, ya ada terakhirnya ada huruf tak marbutohnya, nah itu berarti istriku zaujah, kemudian ada tanda lof, nah itu istri suami. Nah, jadi tapi ini kita fokusnya ke zaujah, tentang kalimat-kalimat istri. Apa saja? Yang pertama Allah menyebutnya dengan kalimat imro'ah. Ya, yang kedua Allah menyebutnya dengan kalimat zaujah. Yang ketiga Allah menyebutkan dengan kalimat sahibah. Tetapi pertanyaannya apakah makna dari masing-masing tersebut sama atau ada bedanya? Ya, terkadang istri di dalam Al-Quran itu disebut zaujah, kadang disebut imro'ah, kadang disebut dengan sahibah. Apakah Al-Quran itu tidak konsisten dengan sebutan tersebut? Apakah Al-Quran itu ibaratnya labil? Tidak, sekali-kali tidak. Saya sampaikan di awal tadi Al-Quran menggunakan redaksinya disesuaikan dengan siapa Al-Quran itu berbicara dan untuk siapa kalimat itu ditujukan. Lanjut ya. Maka Al-Quran menyebutkan yang pertama kita bahas adalah imro'ah. Apa itu imro'ah? Imro'ah itu jika dia memiliki hubungan fisik. Hubungan fisik dengan ikatan perkawinan yang sah ya menurut agama. Ya, hubungan fisik, ada hubungan antara pasangan suami dan istri melalui ikatan pernikahan, perkawinan. Ya, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada kecocokan secara pemikiran sehingga tak timbul keharmonisan. Berdebat aja tiap hari. Maka perempuan itu disebut imro'ah. Atau dia ini tidak seakidah. Ya, jadi dia hanya ada hubungan pernikahan saja. Ataupun hubungan layaknya suami istri saja. Tapi di dalamnya tak ada keharmonisan. Tak ada satu pemikiran. Apalagi tak ada satu akidah. Atau dulu pernah seakidah. Tapi setelah itu beda. Contoh. Siapa yang bisa memberikan contoh? Suatu hubungan di pada suatu zaman yang bisa disebut imro'ah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya keluarga siapa? Jangan keluarga saya, Ustaz. Bukan, bukan. Maksudnya yang ada di dalam Al-Quran, yang pernah Allah jelaskan. Keluarganya siapa? Fir'aun. Istri Fir'aun. Fir'aun. Ya, Fir'aun itu dia ada hubungan perkawinan. Hubungan ikatan, fisik. Tapi tak satu visi dan misi. Makanya penting banget saat kita kenalan sama orang, kita perlu tahu nih, visi-misinya menjalani sebuah hubungan rumah tangga itu apa. Bahasa anak kita sekarang, sesirkel nggak? Kalau bahasa orang tasawuf, dia itu satu jiwa nggak dengan saya? Saya itu condongnya ke habaib, sering ikut pengajian. Oh, dia condongnya ke pengajian ini. Wah, kurang nih kayaknya nanti. Sama-sama baik, tapi dalam rumah nanti beda pendapat terus, berat. Apalagi pasangannya itu tak dominan laki-lakinya. Tak bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Kacau nanti. Nah, maka carilah yang sejiwa. Si kakak suka dengan misalnya pengajian habaib. Kemudian dia juga suka dengan majelis. Wah, ini kayaknya cocok. Maka itulah yang dimaksud dengan zaujah nantinya. Tapi ini imro'ah. Cuma ada hubungan doang dalam pernikahan, tapi tak ada kecocokan kepemikiran. Lantas apakah harus pisah? Tidak. Allah memberikan dua. Ini ada hubungannya. At-tayyibin li-tayyibat. Was-sha'imin was-sha'imat. Ya. Baik dengan yang baik. Orang yang sering berpuasa dihadirkan dengan orang yang sering berpuasa. Apakah Fir'aun dengan istrinya ini merupakan janji Allah yang Allah ingkari? Katanya baik untuk yang baik. Tidak, sebenarnya bukan itu. Pertama, ujian sekaligus peningkatan iman kepada istrinya Fir'aun, dapat suami seperti itu, peningkatan iman terhadap istrinya Fir'aun, ya.
Aisyah, apakah dengan dia dapat suami seperti itu, dia bertambah imannya, kuat imannya, ataukah menjadi goyah? Yang kedua, tugas untuk dia, bisa tak dia menggandeng suaminya ikut beriman kepada Allah? Yang ketiga, itu merupakan kasih sayangnya Allah. Jadi kadang Allah itu berbuat sesuatu dengan sifat adilnya, maha adil. Kadang Allah berbuat sesuatu itu dengan sifat maha rahman dan rahimnya. Karena kalau yang baik ketemu yang baik semua, kapan orang yang tak baik? Ini ada kesempatan. Jadi makanya ketika kalimat taubat Fir'aun itu sudah ditenggorokan, digarir, tak ada lagi kata taubat dari Allah. Karena dia sudah diberikan istri yang solehah, dikasih petunjuk-petunjuk yang baik, anak angkatnya namanya Musa, Nabi dan Rasul pula, punya kitab namanya Taurat, tak mau dia beriman. Maka kata Allah, udah tutup. Kebaikan-kebaikan sudah kutampakkan. Tapi dia tak mau beriman, udah. Padahal masih ada waktu kan sebelum dia tenggelam. Allah itu kan menerima taubat, tapi kata Allah tak mau Allah terima. Supaya jadi pelajaran. Kalau sudah dapat istri yang baik, kalau sudah dapat anak yang baik, anak angkat ke, anak asli ke, ya, apalagi anak itu pada zaman itu adalah Nabi sekaligus Rasul, ada diberikan kitab pula mukjizatnya, kitab Taurat, jangan diingkari. Nah, karena maaf itu tak datang dua kali. Ya, maka ini disebut dengan imro'ah. Al-Quran membahas tentang imro'ah dalam beberapa kalimat. Coba kita buka surah At-Tahrim ayat 10. Baraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah tak menyebut dengan kalimat sahabah Nuh, sahibah Lut. Allah tak menyebut dengan zaujah Lut, zaujah Nuh. Coba kita Nabi Nuh dulu. Kenapa Allah tak menyebut dia dengan kalimat zaujah? Ada yang tahu ya Bunda? Ada yang tahu? Karena dia hanya ada ikatan fisik, perkawinan ataupun pernikahan. Tapi tidak satu pemikiran dan tidak satu akidah. Begitu juga dengan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu tidak melakukan perbuatan homoseksual. Tetapi dia diam dan mendukung. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, kalau kau lihat suatu perbuatan mungkar, man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyir biyadi, dengan tangan. Fa ilam tasati fa bi lisani. Fa ilam yasati fa bi qalbi wa huwa adhaful iman. Kalau dah hati cuma, jadi kalau kita tak bisa merubah dengan tangan kita, kekuasaan kita, dengan mulut kita, maka cegahlah dengan pengingkaran kita di dalam hati. Ya Allah, aku tuh sebenarnya tak setuju, tak mau itu ada tuh diupload di YouTube. Aku ingkari perbuatan itu ya Allah. Nah itulah selemah-lemahnya iman. Kita hanya dapat mengingkari di dalam hati. Tak mampu kita rubah pakai tangan. Tak mampu kita rubah pakai mulut kita. Istrinya Nabi Lut tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi dia menyetujui. Dia diamkan saja. Nah, maka kalau melihat keburukan, cegah. Tangankah, pakai kekuasaankah, pakai lisankah, atau pakai ingkari dengan hati. Ya, jadi dia ini tidak disebut dengan zaujah, tidak disebut dengan sahibah, karena dia hanya memiliki keterikatan antara fisik perkawinan, tapi tak sevisi-misi. Tidak juga dengan seakidah. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu sudah termasuk keluar dari ayat dari agama. Ya. Karena hal tersebut dilarang Allah, di dalam perbuatan tersebut juga sudah diserukan, karena apa yang disebutkan oleh Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah itu pasti wahyu. Allah melarang, Nabi melarang, tapi masih dilakukan. Kemudian ada juga kalimat yang tadi, yaitu وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ, dan berkatalah perempuan, yaitu istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Surat Al-Qasas ayat 9. Allah juga tak menyebut bahwa istri Fir'aun yang soleha itu disebut dengan zaujah, dengan imro'ah, tapi disebut dengan, tidak disebut dengan sahibah atau zaujah, disebut dengan imro'ah. Maka kalau kita mau disebut oleh Allah sebagai zaujah di dalam Al-Quran,
maka carilah pasangan-pasangan yang baik. Tadi ayat-ayat tentang imro'ah. Tapi ada lagi kalimat menggunakan redaksi imro'ah, tapi dia ini sevisi misi. Ada hubungan fisik dan perkawinan. Tapi cuma ada yang mengganjal di hatinya. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Kisah Nabi siapa? Seakidah, sevisi misi, harmonis. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Sehingga dia tidak disebut dengan zaujah. Tidak disebut dengan sahibah. Coba, kisah Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim kah? Atau Nabi Yakub kah? Ada yang tahu? Nabi? Siapa yang mengasuh Sayyidah Maryam? Siapa yang namanya? Nabi siapa? Nabi? Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan istrinya sama-sama orang yang sabar. Menunggu pasangan buah hati bertahun-tahun. Ya, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bahwa istrinya itu mandul. Maka dia sefrekuensi, seiman, setakwa, berdoa. Tapi ada yang mengganjal di hatinya karena dia belum memiliki keturunan. Setelah umurnya sudah lanjut usia. Apa ayatnya? Nah, ini tentang istri Nabi Zakaria. Tapi nanti redaksinya dalam ayat lain beda. Ya, ada yang satu nanti pakai kalimat imro'ah. Nah, habis itu pada ayat yang kedua ini ada yang memakai kalimat zaujah, padahal ini bahasnya masih tentang Nabi Zakaria. Lantas apa bedanya? Nah, di sini tidak saya tulis, tapi ayah bunda boleh dikasih catatan biar kita tahu maksud dan tujuan Al-Qur'an. Ya, wa kanat imra'ati 'aqira, istriku adalah wanita mandul, kata Nabi Zakaria. Itu di surah Maryam ayat 5. Sedih. Karena Islam itu tujuan menikah adalah ibn nasl, memelihara keturunan agar dia memiliki keturunan. Untuk apa? Karena orang-orang meninggal nanti tak dapat lagi doa, tak dapat lagi amal kecuali dia memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Maka pada awalnya ungkapan seorang suami Nabi Zakaria mengucapkan wa kanat imra'ati 'aqira, istriku mandul dan umurku itu sudah tua. Maka pada ayat lain Allah mengucapkan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujan. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Jadi ayat-ayat Allah itu nyata banget. Kita ini kan ayat-ayat Allah yang itu. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi ayat-ayat tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan berpasang-pasangan itu tanda kekuasaan Allah. Maka Allah mengatakan setelah Allah mengabulkan doanya memiliki keturunan, maka redaksi kalimatnya menggunakan zaujah. Sefrekuensi, satu akidah, ada hubungan fisik dengan perkawinan dan pernikahan, dilengkapi dan diberikan kebahagiaan dalam hatinya, yaitu memiliki keturunan, maka lengkaplah dia. Maka setelah itu disebut dengan zaujah, bukan lagi imro'ah. Oke, sampai di sini. Selanjutnya ada juga yang tak kalah masyhurnya, yaitu istrinya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Ya, dia ini kompak, tapi kompaknya dalam hal yang enggak baik, ya. Yang satu suaminya berusaha membunuh Nabi, yang satu istrinya kerjaannya ngelempar buat ranjau, ya, dari duri-duri melempar duri-duri di jalanan yang biasa dilewati Rasulullah. Maka orang yang menghalangi dakwah Rasulullah, melempar duri, itu tugasnya membawa kayu bakar untuk api neraka. Apalagi yang memusuhi. Maka hati-hati, jangan sampai. Ya innallaha wa malaikatahu yusallun 'ala nabi. Allah malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka hati-hati.
Ya, jadi memang ada kalimat dengan menggunakan redaksi imro'ah, 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 tapi ada satu bagian Allah menggunakan kalimat imro'ah, satu ayat lagi Allah menggunakan kalimat sahibah. Karena Allah menceritakan wakanat imro'ati akhirah itu saat Nabi Zakaria berdoa, mengungkapkan, ya Allah, istriku itu mandul, aku umurnya sudah tua, maka menggunakan kalimat imro'ah. Tapi ketika Allah mengabulkan doanya, dipenuhi hasrat hatinya, maka redaksi kalimatnya menggunakan zaujah. Kalau tadi kita sudah membahas imro'ah, sekarang kita bahas zaujah. Apa sih itu zaujah? Zaujah, jika ada hubungan fisik perkawinan, saling mengasihi karena adanya kecocokan pemikiran, ya sevisi misi lah, sefrekuensi. Kemudian ada pula keharmonisan dalam rumah tangganya, ada cinta kasih, lembut, penuh dengan kasih sayang, perempuan ini disebut dengan zaujah. Bahkan sehidup dan sesurga. Maka berdoa kepada Allah, jangan pengen sehidup semati, habis mati pindah alam gitu. Jangan, tapi ya Allah berikanlah kita di pasangan yang sehidup dan sesurga. Karena kalau sehidup semati doang tak enak, habis mati semua ditinggal, ya nikah lagi. Habis mati kita ditinggal, tinggallah batu nisan dan kain kafan. Maka mintalah sama Allah sehidup sesurga. Mungkin kita berkeluarga di dunia hanya 53 tahun, tapi insya Allah nanti kita sesurga bersama pasangan kita seumur-umurnya, sebahagianya, sekapanpun Allah ingin memberikan. Maka doa sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Allah tak mengungkapkan kalimatnya, Rabbana hablana min imro'atina, atau min ashabina, min sahibatina. Tidak. Tapi menggunakan kalimat Rabbana hablana min azwajina, pasangan kita. Kenapa menggunakan redaksi zaujah atau azwajina? Azwajina itu jamak ya, pasangan-pasangan kita. Karena Allah berharap kita itu bisa menjadi keluarga yang penuh harmonis, cinta kasih, ada kecocokan pemikiran, dan yang terpenting zaujah itu konteksnya adalah seakidah. Imro'ah itu tidak seakidah. Ya, tapi hanya punya hubungan fisik. Tidak ada kecocokan. Kalau zaujah itu lengkap, kamil, sempurna. Ada hubungan fisik berupa perkawinan dan pernikahan, saling mengasihi, cocokan pemikiran, sefrekuensi, ada keharmonisan, ada cinta kasih, ada kehidupan perjanjian sehidup dan sesurga. Bagaimana perjanjian itu diungkapkan? Yaitu dengan melakukan amal soleh. Kalau istrinya puasa, suaminya ikut puasa. Kalau suaminya bangun malam, istrinya juga dibangunkan. Anaknya juga berusaha dibangun. Ini zaujah. Bagaimana redaksi ayat-ayat Al-Quran mengucapkan ayat-ayat yang membahas tentang zaujah? Perhatikan ya, beberapa ayat ini menggunakan lafaz zaujah. Ya, sevisi misi dan seakidah. Allah berfirman, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Allah menggunakan kalimat wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ingat ya, Allah memanggil Adam dengan Adam langsung, tak wa qulna ya ayuhan nabiyyu Adam, ya ayuhar rasulu Adam. Tidak, Allah menggunakan redaksi kalimat Adam. Wa qulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannah, pasanganmu, karena mereka beliau-beliau itu sefrekuensi, seakidah. Ya, walaupun pernah melakukan kesalahan, ya Allah memanggilnya dengan sebutan zaujah wa zaujukal jannah. Setelahnya juga ada redaksi surga, maka tak mungkin dia itu imro'ah kemudian dia di surga. Sahibah, kemudian dia di surga. Maka yang bisa di surga itu yang zaujah. Kemudian, wahai Nabi, kata Allah, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika, kulil azwajika wa banatika. Ya, dan seterusnya ayatnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu. Ya, itu semua karena Allah ingin menunjukkan adanya kecocokan pemikiran, keharmonisan dalam rumah tangga, sempurna terutama dalam hal agama dan hal akidah. Makanya Allah menggunakan kalimat zaujah. Oke, sampai di sini. Kita lanjut. Kemudian, lafaz sahibah. Al-Quran menggunakan redaksi dengan kalimat sahibah, itu karena ada hubungan fisik. Perkawinan, tapi perkawinannya itu terputus.
terputus karena sebab kematian, terputus karena sebab fenomena. Fenomena apa? Fenomena hari kiamat. Apa dalilnya? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena pada hari kiamat itu fenomena yang kakak, adik tak pernah kenal lagi. Tak sempat memikirkan adiknya. Suami tak sempat memikirkan istrinya. Istri tak sempat memikirkan suaminya. Saudara tak sempat memikirkan saudarinya. Saudari tak pernah sempat memikirkan saudaranya karena memikirkan dirinya masing-masing. Lafaz inilah yang disebut dengan lafaz sahibah. Ya, punya sevisi misi, sepemikiran suami istri tapi hubungannya itu terputus dengan sebuah fenomena. Maaf cakap kalau misalnya terputus oleh pengadilan karena suatu keputusan dan kesepakatan bersama, maka apakah dia zaujah lagi? Tidak. Apakah dia imro'ah lagi? Tidak. Dia sudah termasuk di sahibah. Tapi bisa jadi dengan pasangan yang baru dia hidupnya zaujah karena ada keharmonisan, seakidah, sepemikiran, sehidup, sesurga. Bisa jadi dia zaujah dengan pasangan barunya dengan kitanya cukup menjadi sahibah. Ini untuk pasangan. Ya, bukan adik-adikan atau kakak-kakakan. Kalau adik-adikan dengan kakak-kakakan enggak ada sahibah-sahibah. Ya. Ya kita sahibah yuk, ya, gitu kan. Kita ini kan ya tidak ada hubungan fisik dan perkawinan gitu, tapi kan kita ini pernah jadi sahabat yang mempunyai rasa yang lebih. Jadi kita sahibah yuk, kita sahabat-sahabatan. Enggak ada. Ya, jadi sahibah imra'ah zaujah ini khusus untuk yang pasangan yang bernama istri kalau sudah punya. Ya, Al-Qur'an menggunakan redaksinya sahibah. Bagaimana ayat-ayatnya? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari kiamat, pada hari itu ya hari kiamat manusia lari dari saudaranya. Ibu lari dari bapaknya. Istri lari dari adik-adiknya. Makalah disebut dengan wa sahibati wa bani. Tak terpikir satu sama lain, terputus. Ya. Kemudian bagaimana ayat? Ada lagi. Kalau ini kenapa Ustaz menggunakan sahibah? Padahal kan ini Allah menjelaskan bahwa dia tidak memiliki anak dan dia tidak memiliki istri. Allah tak memiliki istri, Allah tak memiliki anak. Tetapi kenapa redaksinya menggunakan sahibah? Bukankah makna sahibah itu seperti ini ketika ada hubungan fisik perkawinan memiliki antara suami dan istri tapi terputus? Mengapa redaksinya menggunakan sahibah saat Allah menjelaskan bahwa aku tidak punya anak, aku tak punya istri? Apa dalilnya tadi? Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Nah, Allah menggunakan kalimat redaksi sahibah adalah bentuk pengingkaran Allah. Allah mengingkari dirinya bahwa Allah tak memiliki anak, Allah tak memiliki pasangan. Karena penjelasannya adalah terputus. Ya, pemikiran antara suami dan istri tersebut telah terputus. Makanya Allah menggunakan kalimat redaksi dengan sahibah bahwa ini adalah penekanan bahwa Allah tak memiliki anak, Allah tak memiliki istri. Makanya menggunakan sahibah, Allah tak memiliki, aku tak memiliki zaujah, kata Allah. Tidak, aku tak memiliki imro'ah. Tidak, kata Allah. Tapi Allah menggunakan aku itu tak punya anak dan tak punya istri dengan kalimat redaksi sahibah. Ya, anna yakunu lahu waladu wa la takun lahu sahibah. Bagaimana dia Allah mempunyai anak padahal dia tidak memiliki istri. Jadi istri dalam hadis ini menggunakan sahibah untuk bentuk pengingkaran bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pertanyaan terbesar PR untuk kita semua adalah apakah para suami muslim selama ini hanya memiliki zaujah atau masih sebatas imro'ah? Sudahkah kita satu visi, harmonis, memiliki akidah dan pemahaman agama yang sama-sama lurus, serta tak ada masalah dalam kekecewaan pada suami dan istri kita? Maka kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah, dan ingat Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat lagi belajar Al-Qur'annya, istiqomah lagi belajarnya. Semoga nanti lain waktu dapat kita bahas lagi tentang seputar
ilmu agama, Al-Quran, dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Rashid Ridho yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai pemateri tadi, ayah, bunda, kakak, abang? Ya, baik, ada yang bertanya? Langsung, silakan dipertanyakan. Ini kayaknya sudah khatam semua ya tentang zaujah, imro'ah, dan sohibah. Habis ini semua manggilnya zaujati, ya zauji, berubah semuanya. Kok mama tiba-tiba berubah? Ya, udah habis ikut barbeque tadi, ini manggilnya zauji. Zauji, ji, ji, ji. Gitu. Jangan ji, ji, ji ya, lengkap manggilnya. Ji, jangan manggil ji, tapi zauji. Suamiku, zaujati, jangan panggil ti, 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 lengkap, zaujati, gitu. Wahai istriku, zauji, wahai suamiku, gitu. Sudah hatam ya, kalau sudah hatam berarti memang nggak ada yang bertanya. Atau kakak-kakak yang masih single ini malu untuk bertanya. Ya, kalau tidak ada bertanya, apa? Apa? Ada? Nantilah. Ada yang bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada bertanya, silakan dilanjutkan ke Aisyah untuk diambil dokumentasinya ya. Baiklah. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjutkan aja. Dipersilakan untuk ayah, bunda, kakak, abang untuk menuliskan doa-doa di kolom komentar. Nanti akan dibacakan oleh Ustaz. Dokumentasi dulu. Ambil Ustaz. Dokumentasi. Oh, dokumentasi. Mungkin untuk Ustaz Rashid Ridho untuk di stop share-nya. Apa? Untuk Ustadz, mungkin di stop share screen-nya. Oke. Oke, sudah. Silakan diambil dokumentasi. Oke, kita dokumentasi ya, ayah, bunda. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, dihidupkan dulu ya. Ininya, apa namanya? Kameranya. Dihidupkan dulu kameranya. Nah, kalau sudah hidup, nanti kita ambil dokumentasinya. Japri saja, enggak, kita langsung ngomong saja. Hidupin kameranya, Kak Mira Zura hidupin kameranya, Bang Ramadan, Kak Atika, Kak Indah, Kak Musliha, Bunda Iis, Kak Tania, Kak Yunta, Bunda Yuli, Kak Atina, Kak Cindy, Bunda Denis, Musliha. Hidupkan kameranya ya. Oke. Oke, dihidupin kameranya ya. Oke, silakan dihitung Kak Aisyah. Kak Indah, diambil dokumentasinya. Hitung ya. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Oke. Oke, mungkin untuk sesi dokumentasinya sudah selesai. Mungkin untuk ayah, bunda, kakak, abang yang ingin mengirimkan doa, dipersilakan tulis di kolom komentar biar dibacakan oleh Ustaz Rashid Ridho. Ya baik, tulis doa-doanya dulu ya.
Ya. Baik. Macam mana lagi kisah? Kita sekarang riyadhah surah kamera apa itu tuh bang? Surah Al-Waqi'ah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا خصوصا أبنائنا. Untuk pelajaran di doa untuk siapa ini? Mohon doanya dari Kak Tania untuk keluarga saya semoga diberikan perlindungan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosen-dosen semoga selalu diberikan kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya untuk Kak Tania Anggadita, semoga apa yang sedang saya usaha dan cita-citakan diberikan kemudahan di setiap langkah yang saya ambil. Mohon doanya teman-teman saya yang sedang melaksanakan ujian, semoga dilancarkan dalam menuntut ilmu. Kemudian kemudian untuk siapa lagi ini? Doanya untuk almarhum, almarhumah, ibu kami, untuk almarhum Haji Rahmat Husnul Khotimah, putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Menahan juga dari Bunda Denis, semoga Denis dapat saputra, dipermudahkan dalam menerima pelajaran di pondok, dan mohon doa untuk almarhumah Siti Umroh binti Abdullah, Abdul Hanan bin Halimi, Selamat Supriyadi bin Suwarno. Kemudian doa untuk Bapak Sadimin bin Sokromo, Muhyiddin bin Enin, Sumarsi binti Marto Suparno Dewi Suciani Nursanti binti Sadimin Salma Aulia Ramadila binti Muhyiddin Sarah Amalia Rahmadini binti Muhyiddin Malik Faisal Rahman bin Muhyiddin Mulki Fahriza Rahmat bin Muhyiddin. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur dalam taat beribadah istiqomah iman Islam sampai maut. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Muslihah, mohon doanya untuk Muhammad almarhum Ahmad bin Ando B. Tarik bin Wahid Saleh bin Abdullah. Baik, yang belum sempat mengirim doanya, nanti ditulis saja. Ya, nanti kita baca. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونوحيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن
موزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Doanya juga untuk anak kami Saka Adi Nugroho dan Rikwan Baid. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan dalam belajar di pondok dan istiqomah terus hingga lulus muktas tepat waktunya. Oke, saya juga minta doa kepada ayah bunda, semoga niat, cita-cita, harapan, target kehidupan saya dipermudah oleh Allah, dimudahkan untuk segera menyelesaikan tesisnya, disegerakan untuk dipertemukan dengan jodohnya, sudah dalam mencari rezeki, diberikan kesehatan. Beberapa hari yang lalu ibunda saya sakit, ya saya juga mohon doanya semoga diberikan kesehatan. Alhamdulillah sore hari ini bunda saya bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ini saya grogi jadinya nih. Kalau salah habis ini siap-siap di komen. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ibunda saya dapat membersamai saya di sore hari ini. Untuk itu saya kita doa bareng-bareng kepada Allah, semoga di waktu mustajab ini Allah mengabulkan hajat dan niat baik kita semua. Kita istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li jami'il muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa auladana min ahli al-Qur'an hafizul Qur'an qari'ul Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil Karim kama nawwartal arda bi nuri shamsika wa qamarika abadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah atas dosa-dosa yang pernah kami buat, atas kesilapan yang pernah kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Kami tahu ya Allah, jikalau Engkau memberikan kami sakit, sebenarnya Engkau sayang kepada kami. Engkau ingin menghapus dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau memberikan kami ujian, adalah bentuk perhatian-Mu kepada kami ya Allah. Kalau bukan dengan ujian yang Engkau berikan, mungkin kami jarang mengingat-Mu. Mungkin kami jarang keluh kesah kepada-Mu. Mungkin kami jarang hadir bangun di salat malam, ya Allah. Jikalau ujian ini adalah ujian yang terbaik yang Engkau berikan, hadirkanlah kebaikan pula setelah ujian ini. Layaknya Engkau menghadirkan pelangi setelah hujan, ya Allah. Sekiranya orang tua kami masih hidup di samping kami, ya Allah, izinkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Izinkan kami berbakti kepadanya. Izinkan kami membuat mereka tersenyum di akhir hari tua mereka, ya Allah. Sekiranya mereka telah tidak berada di sisi kami, ya Allah, jadikanlah kami sebagai tabungan terbaik kepada mereka, ya Allah. Tempatkanlah orang tua kami di tempat yang terbaik, ya Allah. Jauhkanlah dia dari siksa kubur. Dekatkanlah dia kepada orang-orang yang soleh dan soleha. Wahai Allah, jadikanlah rezeki kami ini menjadi rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan, ya Allah, sehingga memudahkan kami dalam mencari ilmu, memudahkan anak-anak kami dalam menuntut ilmu, memudahkan kami dalam urusan-urusan kami, ya Allah. Jikalau terdapat dalam rezeki kami ini menjadi rezeki yang tidak baik, ya Allah, sadarkanlah kami, keluarkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik itu, ya Allah. Mata, telinga, mulut, lisan yang Engkau berikan sering kami gunakan untuk yang tak baik, ya Allah. Kami sering menggunjing sahabat-sahabat kami, saudara kami. Kami jatuhkan di saat ia jatuh. Kami tindih di saat ia sudah terjepit, ya Allah. Sandarkan kami, ya Allah. Lemah lembutkanlah hati kami. Jadikanlah kami orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang ridho terhadap ketetapan dan takdir baik maupun takdir buruk-Mu, ya Allah. Karena kami yakin semua yang Engkau berikan ini adalah yang terbaik sesuai dengan versi Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-ladina anamta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin amin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Rashid Ibu yang telah menyampaikan materi dan juga membimbing kita pada sore hari ini. Mungkin sudah berakhir acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila saya sebagai moderator masih ada salah kata. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi bunda-bunda, kakak, abang bisa boleh leave dari Zoom. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.